Jadi di video ini gue bakal ngeliatin ke lo tentang set kandang barunya hermit crab gue nih. Jadi gue bagi ke dalam dua kandang sekarang. Ini adalah jenis Brevi namanya. Nah, gue zoom dulu. Nah, detailnya kayak gini kan. Asik ya. Ya, saya sama sih. Halo, assalamualaikum. Video baru kembali, masih bersama Raditya Hardanto dari RadioTorto.id. Di video baru kembali kita ini, dimana sekarang kita bakal ngomongin masih seputar kelomang ya, masih seputar kelomang, masih seputar hermit crab. Karena gue lagi, ya sebulan terakhir lah, lagi sering riset tentang hermit crab, lagi suka pelihara dia juga di rumah, di balkon atas gua ini. Jadi gue lumayan ngulik-ngulik mereka, baca-baca artikelnya, lihat video-video kiper dari luar juga. Jadi semoga bisa buat sharing ke lo juga kan ya, buat yang lagi melihara hermit crab, atau buat lo yang mungkin di fase-fase jenuh lah kali ya, melihara tortoise, pengen iseng-iseng cari hewan lain yang juga secara prinsipnya kurang lebih punya rumah juga. Jadi buat yang suka hewan-hewan yang berumah, sebenarnya mungkin akan cocok nih, suka tortoise sama suka hermit crab juga, sama kayak gue juga ya. Jadi di video ini gue bakal ngeliatin ke lo tentang set kandang barunya hermit crab gue nih. Jadi gue bagiin ke dalam dua kandang sekarang, ada yang kecil, ada yang besar. Video sebelumnya kan yang kecil tuh ya, itu sekarang gue prioritasin untuk kelomang atau hermit crab yang kecil-kecil. Tapi kalau di yang besar-besar gue pindahin ke kandang yang lebih besar ya. Jadi videonya akan gue share setelah ini. Tapi jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong Raditya Hardanto, dan juga follow Instagram kita di @radiotorto.id. Let's go, ini dia video kandang kita. Nah, ini looks-nya dari kandangnya. Jadi gue pakai kandang dari Tortotopia. Ini terrarium ya, terrarium 60x50x40 lah kurang lebih secara size, gue agak lupa. Tapi ini pernah gue bahas nih, set kandangnya di sini nih. Ya, gue liatin ke lo, ini adalah cuplikan dimana kita review total kandang ini. Jadi buat lo yang mau tahu tentang kandang ini, silahkan dicek dulu video yang ini ya. Tapi kalau ini, sekarang gue udah setnya menjadikan ini sebagai crab habitat dari beberapa hermit crab gue yang secara size-nya agak besar, dari size ML sampai ke XL ya. Ya begini looks-nya. Ini beberapa rumah-rumah yang masih belum gue masukin. Ini gue kemarin beli tapi terlalu besar size-nya ya, jadi ini gede banget, size-nya XXL. Jadi terlalu besar untuk kelomang gue sekarang, gak ada yang sebesar ini, maksimal cuma XL. Jadi ini masih gue simpen dulu ya. Ini kalau ini untuk size-size yang S sama M, ini gue set rencana buat nanti yang di sini nih, buat beberapa kelomang yang size kecil. Ntar kalau udah agak besar, ini akan gue masukin untuk menjadi rumah barunya mereka. Tapi sementara belum, karena mereka masih kecil banget, jadi belum perlu gue masukin sekarang ya. Kita bahas dulu yang ini. Jadi ini setnya sebenarnya set tortoise ya, atau reptil, karena ini ada sirkulasinya, ada fittingnya juga ya, tapi nggak gue pakai ya. Ini secara fungsinya sekarang gue taruh di balkon rumah dan jadi habitat ala-ala gue nih, ala-ala tortoise keeper ya. Nah, jadi isinya apa aja? Ini sebetulnya isinya adalah based on riset gue yang gue lakukan di YouTube, di portal-portal hermit crab keeper gitu ya. Jadi untuk substrat harus pakai kan kalau hermit crab, karena mereka kan suka menggali-gali, mereka juga suka ngumpet di dalam pasir, mereka juga butuh molting. Molting itu adalah saat dia, secara simple, secara sederhana definisinya, molting itu kayak ganti kulit lah. Saat dia ganti kulit-kulitnya mereka, kaki-kaki mereka yang udah gak bagus, sudah rusak, diganti ke yang baru, dia butuh molting di dalam pasir. Ya, jadi harus ada substrat nih antara pasir atau koko pit. Jadi gitu ya, based on riset gue. Jadi ini gue jelasin dulu substrat yang gue pakai adalah dua substrat yang memang di paling apa ya, paling rekomendasikan oleh beberapa keeper ya, hermit crab keeper, adalah pasir dan juga koko pit gitu ya. Jadi pasirnya ini pasir putih biasa, pasir pantai. Ini bukan tipe pasir yang dimasukin ke air ini ya, stay ya. Enggak, dia kalau kena air akan larut dalam air gitu ya. Jadi ini seperti ini modelnya. Jadi kalau kena air bakal membuat air keruh. Jadi ini bukan pasir untuk aquascape ya, kan beda ya. Karena kalau pasir untuk aquascape beda jenis. Itu pasir yang akan tenggelam ke dalam air. Tapi kalau pasir ini kalau kena air dia bakal membuat air keruh. Ya, pakai pasir ini, gue belinya juga di e-commerce, pasir putih gitu ya. Pasir putih untuk kelomang. Nah, sebelahnya adalah kokopit nih. Tuh, kokopit ini
serabut kelapa ya, ini juga banyak dipakai untuk alas-alas reptil, alas tortoise juga, fungsinya sama sebenarnya untuk menjaga kelembaban. Karena hermit crab adalah hewan yang harus tinggi kelembabannya kan, jadi butuh untuk kokopit. Ya, jadi substrat itu. Terus di sini juga kelihatannya rame ya, ada dua water dish, ada kelapa juga di sini, sama ada feeding dish. Ini dua water dish kenapa? Karena fungsinya sebenarnya dua. Yang pertama adalah untuk air biasa, ya ini adalah air tawar ya untuk mereka minum. Nah yang sebelahnya ini adalah air garam kan, ya. Tapi bukan pakai garam dapur ya. Ini adalah air yang kita set sebagai air laut, dia pakai garam ikan. Garam ikannya kayak gini nih, beli di kamar juga kok gampang. Tuh kayak gini ya, garam ikan. Ya jadi bisa pakai garam ikan atau pakai air laut beneran. Kalau agar punya stok air laut juga bisa pakai air laut beneran. Gitu. Tapi kalau gue karena lagi nggak ada stok air laut, jadi pakai air garam aja. Ya, fungsinya apa? Kalau air tawar buat dia minum, kalau air garam buat dia berendam. Jadi hermit crab itu kan juga dia karena habitatnya adalah di pesisir pantai, jadi dia butuh juga air-air asin untuk dia berendam kan. Ya, jadi sediakan dua water dish. Ya, feeding dishnya standar, pakai tortoise juga. Ini ada beberapa makanannya. Ini gue lagi kasih apa ya? Ini daging ayam sisa makan anak gue tadi. Sama ini adalah makanan cepat saji dari hermit crab. Ya, terus kelapa. Kenapa ada kelapa? Ini juga kelapa sebenarnya gue nggak beli khusus untuk mereka. Ini adalah yang kelapa hijau yang kemarin gue minum, ya kan? Udah habis kelar gue minum, daripada langsung dibuang, gue belah aja, dijadiin dua gini untuk dimasukin ke sini. Nah, ini awalnya sebenarnya pas gue masukin masih banyak buahnya nih, masih banyak buah-buah putihnya yang nempel kan. Tapi ini udah setelah semalam gue tinggal sini udah hampir habis nih. Jadi udah dimakan sama mereka. Mereka juga suka kelapa soalnya kan. Ya pada dasarnya mereka omnivora kan, jadi makan semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, ya atau bahkan hewan-hewan kecil lain yang di pasir, di pantai ini juga makan. Jadi dia omnivora, jadi dia makan segala. Sama ini juga tuh udah hampir habis untuk buah-buah putihnya. Ya gue biarin aja di sini karena kan juga jadi selain secara looksnya juga looks alami ya. Adanya kelapa gini juga mereka juga suka kan, karena suka naik-naik ke atas, menjadikan ini sebagai dia bisa buat naik-naik kayak gitu-gitulah cara untuk dia bermain di sini di kandangnya ini. Gitu kan, feeding dish, kelapa, water dish. Nah, ini juga di sini masih ada gue stok beberapa cangkang kosong. Ini juga krusial nih kan. Cangkang kosong ini yang secara size juga harus kita sesuaikan dengan hewan-hewan yang ada di sini. Jadi ini gue biarin ada di sini. Jadi biar mereka kalau nanti mereka bosen atau mereka pengen pindah, ada stok cangkang yang kosong yang bisa mereka isi. Tuh. Ya ini kalau ini cangkang alami ya, cangkang bekicot, ya kan? Yang ada di laut. Jadi mereka langsung pakai ini pas di alamnya lah. Ini juga pas kemarin gue beli langsung dapetnya seperti ini. Jadi masih asli dari alam nih. Ya udah ditinggalin sama yang punya, udah pakai cangkang baru mereka. Nah ini yang kemarin gue beli nih, ini nama jenisnya adalah Turbo. Ya nama jenis cangkangnya adalah Turbo, bentuknya seperti ini. Ya looksnya juga masih alami. Ya biarin dibuka gini aja, kalau gue sih kalau naruhnya, jadi biar nanti kalau Henry kayak lihat bisa langsung ada opsi buat dia masuk langsung ke dalam. Ya terus, ini adalah hiding cave, sama punya torto juga. Ini hiding cave punya torto juga, gue taruh di sini karena juga udah gak kepake. Kalau buat di torto udah pada gede-gede torto gue, jadi secara fungsi gue pindahkan ke sini aja. Ya sama secara fungsinya dia kalau tidur suka di dalam, sama buat dia bisa kayak gini nih, nangkring-nangkring di atas hiding cave. Lalu kayu, ya ini adalah kayu asli, gue juga beli di e-commerce, banyak yang jual ya. Kayu-kayu panjang begini, kenapa? Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat mereka naik-naik ke atas nih. Jadi mereka kan suka manjat-manjat ya. Jadi kalau ini gua tinggal, biasanya tiba-tiba udah ada yang di sini, ada yang di sini, gitu kan? Ya jadi ini ya buat mempercantik aja, sama secara fungsi juga selain untuk estetika juga dia suka dengan tempat yang bisa dipanjat-panjat seperti ini. Ya. Nah, ini salah satu hermit crab gua kemarin yang udah berpindah cangkang nih, dari cangkang yang alami dia pindah ke yang turbo seperti ini. Nah beberapa sebenarnya ada di sini nih, kita buka dulu ya. Tuh, kalau hermit crabnya dibuka dia ada nih di sini nih. Ini ada beberapa nih ya. Ini ada yang masih pakai cangkang alami, ada yang udah pindah ke turbo. Apa dek? Mama dipanggil be. Hah? Mama panggil
Oke, okay, tunggu bentar ya. Bentar ya. Oke, okay, nah ini salah satu crepe yang paling gue suka nih. Ini namanya adalah Brevi. Ya, jadi ini salah satu crepe yang terbesar juga sekarang di gue. Dia size-nya adalah, sebenarnya masih L nih. Ya, sebenarnya masih L. Tapi L-nya udah segede gini kan, bayangin nih kalau besar akan seperti apa. Jadi ini adalah jenis yang paling besar, jenis hermit crab yang terbesar. Ya, dia size-nya bisa segenggam tangan, bisa sampai triple XL kalau keeper menyebutnya ya. Tapi ini masih L secara size-nya. Dia jenisnya paling besar dan dia menariknya apa? Dia punya capit yang besar tuh kan. Jadi kita harus hati-hati kalau megang ya. Jangan terlalu tampak depan karena dia bisa mencapit dan lumayan sakitnya, Bos. Ya kan? Jadi ini looks-nya seperti ini. Ini adalah jenis Brevi namanya. Nah, gue zoom dulu. Nah, detailnya kayak gini kan. Asik ya. Ya, saya masih L, kemarin gue belinya. Tuh, dia kalau dipegang gini agak gak nyaman. Jadi dia akan offense. Jadi pelan-pelan kita megang harus dari atas ya. Gitu. Sebenarnya ya dibilang agresif sih enggak juga, buat anak-anak juga aman kan. Tapi kan ya namanya juga udah size gede gini, dia bisa melawan kan. Jadi kita megangnya harus juga dengan hati-hati, harus cantik lah kita megangnya. Ya, jadi ini awalnya dia pakai kandang bekicot juga pas datang, tapi sekarang udah pindah ke kandang turbo juga nih. Kandang turbo. Di rumah cangkangan namanya turbo, dia pakai yang size paling besar. Tuh. Keren ya. Taruh sini dulu. Oke, ini juga beberapa ada yang udah. Ini juga Brevi yang lebih kecil, size M, di kandang di cangkang turbo juga. Ini ada yang masih pakai cangkang bekicot. Tuh. Ya, kita keluarin dulu. Ada apa? Apakah masih ada yang di bawah? Karena sering pada ngumpet kan? Nggak ada. Oke. Kita masukin lagi deh hiding cave. Oke, jadi ini lagan looks dari crabitat gue yang besar ya. Nah ini sama kayak ini sebenarnya nih, ini gue yang tadi beli tapi kegedean XXL, jadi nggak apa deh, biarin gue taruh sini aja buat dia main-main, karena pasti belum bisa dimasukin ya, karena masih terlalu kecil untuk size crab gue. Gitu kan, ya begini looksnya untuk crabitat gue yang terbaru yang udah di set 2 hari lalu seperti ini. Gitu, asik ya, mantap. Jadi semoga bisa menjadi referensi buat Agan yang lagi mau nge-set crabitat. Ya gue seperti inilah set gue, versi gue ya. Simple, gak aneh-aneh, tapi useful semua lah. Begitu kan, itulah video ini dimana tadi gue ngasih tau ke lo tentang set crabitat gue yang baru. Ya yang secara size besar dan emang diperuntukkan untuk hermit crab yang size-nya ML sampai XL. Gitu, terima kasih buat yang sudah nonton video ini dari mulai awal sampai dengan selesai. Semoga bisa menjadi referensi buat Agan untuk nge-keep hermit crab dan untuk nge-set crabitatnya seperti apa. Racun baru nih bos, hermit crab, mantap. Jangan lupa di subscribe Raditya Hardanto dan juga follow Instagram kita di @radiotorto.id. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Adios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalur lambat, masih bisa karena ini adalah hewan yang juga lambat juga. Jadi salam jalur lambat, adios.